Pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung RI menunjukkan tumpukan uang tunai lebih dari 5,1 triliun rupiah yang disita dari bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Uang tunai tersebut merupakan barang bukti dari perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Barang bukti yang ditunjukkan pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus terdiri dari 5,1 triliun rupiah, 11.400.813,57 dolar Amerika Serikat dan 646,4 dolar Singapura. Hari ini ada penyerahan secara simbolis penitipan sitaan dari Jampitsus kepada perwakilan Bank Mandiri. Uang sebanyak 5,1 triliun bukan hanya dititipkan kepada Bank Mandiri, tapi ada di beberapa bank lain, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI pada Selasa 30 Agustus 2022. Pada awal Agustus, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Surya Darmadi dijerat bersama Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman. Selain itu, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam kasus penyerobotan lahan itu, negara diduga mengalami kerugian perekonomian hingga 78 triliun rupiah. Selain di Kejagung, Surya Darmadi juga terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan. Perkara ini turut menjerat mantan Gubernur Riau Anas Mamun.